Enggak apa-apa. Ya ini harganya 5.000 ya. Harganya 5.000. Ini, Bang. Pegang buat Abang aja. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Tinggal kita aja, Bang. Cobain dulu esnya. Jumpa lagi bersama gue di WG Embel. Jangan marah. Hai, jumpa lagi bersama gue di WG Embel. Oke, lalu bersama kenapa? Jadi kita terima kasih sama subreaker gue, yaitu Brobel Indonesia. Paham? Udah. Lu kan koboy? Iya. Ya? Iya. Kenapa lu ga bawa kuda, Boy? Ah, Boy, lu bawa kuda? Iya. Tiki. Ini tuh kudanya dari? Iya dong. Terus naiknya gini gitu? Mana? Oke, Bro Indonesia, terima kasih. Hari ini gua lagi ada di Pasar Ikan Jatinegara. Dan gua datangnya ke siangan. Beli oh sama dito bentar kita om gue mau beli ikan cupang tapi udah kesiangan, orang udah pada kabur ya. Udah tunggu bentar, ada babe maaf ya. Iya om, misi. Ya gue mau beli ikan cupang tapi udah kesiangan, jadi gue pengen cari makanan aja, cemilan ya. Tuh ada bunyi apa tuh? Oh iya tuh, nenek apa tuh? Ada delman kali. Delman bukan tuh. Gue mau lihat sesuatu yang dingin ya. Tapi ini hujan kan om? Ah, gak apa-apa ya. Ntar atit loh. Hah? Atit. Aku tuh biasa atit. Ayo tempat bang. Enak tuh kayaknya tuh. Kayaknya enak nih. Eh ada om Lukman. Aus borokan. Begitu pengen om. Oh ambil. Ambil lagi ambil. Diambil om, ambil. Eh kita tanya aja. Ya begitu. Biar dia. Bang. Iya ini yang jalan siapa bang? Siapa yang ngomong? Kelihatan ini kelihatan? Es priangan? Iya. Ini apa aja bang bahannya bang? Ada roti. Terus? Ada pakai kon, iya. Cup. Oh. Ini cup juga. Cup juga yang kecil ya? Iya. Enak pakai roti kayaknya tuh. Hah? Ada yang pakai ember. Bang ini bikin sendiri apa gimana bang? Ini punya orang. Oh punya orang, setor iya. Gitu bang? Hah? Setor? Iya, setor. Di daerah mana, Bang? Daerah Kayu Manis. Terkencing lagi. Di daerah mana, Bang? Daerah Kayu Manis. Namanya siapa, Bang? Namanya? Iya. Mulia. Iya. Di mana? Kalau dagang, di mana? Kalau dagang, ada di sini, ada di Krender. Oh, di sini setiap hari? Setiap hari. Besok? Setiap hari, ya. Setiap hari. Setiap hari gitu? Ada. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8. Dari jam 8 sampai jam? Di sini sampai jam 11. Oh, harusnya dari subuh, Bang. Enak, Bang. Makan es. Ini mau udah jadi tuh. Mami, bos lu mau kita aja nih. Esnya boleh bayar es. Oh, jangan. Ini ada di owner bayar. Oh, bayarin sama bos. Bang, kalau yang ini harganya berapa? Itu 3.000, 3.000, 2.000. Kalau yang cup ini 5.000. 5.000 kalau yang pakai roti? Roti 5.000. Mau pakai roti, Bang? Iya. Lihat nih pertamanya. Nih, wah, ada yang udah jadi, Bang ya? Iya. Pak, udah tua. Oh ya, makasih ya. Asik dibeliin gua sama Om Lukman dibeliin. Oh itu ya. Iya. Ini ada warna-warni apa aja itu bang? Rasanya nangka, stroberi, panada, coklat. Apa namanya nangka, stroberi, sama coklat. Enggak lagi. Rasanya banyak. Berapa ini bang? 5.000. Saya ambil itu dulu. Es yang kemarin. Gak apa-apa. Ya ini harganya 5.000 ya. Harganya 5.000. Ini bang.
pegang buat abang aja. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Kayak gini aja, Bang. Cobain dulu es teh. Aduh. Enak. Tadi lu nitip ini tadi. Kok ada dia berdua? Kita nambah. Masih ada tuh di situ buat masa tuh, Pak. Tadi dimakannya pakai apa namanya? Pakai roti. Dari orang Belanda dong makan pakai roti. Enaknya minta ampun om. Ada telepon. Halo. Enaknya minta ampun. Lewat ini. Enak. Selain di sini di mana ada namanya? Trener, kerupuk. Ciplak. Rumah di mana rumah? Rumahnya di Kaimani. Udah makanya bangga semua ya, lantai aja. Iya, amin. Kita lihat, kita tanya orang sama orang yang udah makan. Iya, makanya kita gak lupa. Abang pesen juga, Bang. Iya, udah. Enak gak sih? Karena kemarin dingin. Kalau hari ini gak dingin. Anget. Oh iya, iya. Kemarin. Jadi ini akhirnya apa? SS kemarin ya? SS kemarin? Iya. Kalau yang hari ini belum dingin. Anget ya? Pasti anget. Kita makan yuk. Iya, makan. Tapi kayak bocah SD kagak sih makan kayak gituan. Ya Allah. Ah, iya. Aduh, gimana enak? Enak. Enggak bisa ngomong gua. Ngomong ya. Karena apa? Karena dingin. Kelak kemainnya. Kita. Anjing. Enak ya, makan ya. Susah, jangan ini sudah jam 3. Oh, nanyain mulu. Apa mana Bang sabun? Apa lu tuh sabun? Kok gua? Bayar belum? Dikasih gua. Nanti. Emang disuruh bayar nih gua aja. Ada yang nonton ini enak es krim ya, dan ada rotinya, ada krimnya kayak zaman dulu ya. Yuk kita lanjut yuk dengan keseruannya pedagang Jatinegara di saat mau tutup itu seperti apa sih hebohnya ya. Itu udah pada kosong tuh ya. Bapak motor tinggal berangkat. Udah tinggal cabut ya. Oke, kita lihat ya kelanjutannya seperti apa pedagang Jatinegara kalau lo udah tutup tuh kayak gimana, repotnya tuh kayak gimana. Wow.
We'll be right back.